Halo, halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Buat sahabat Angkaran Data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan. Tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jerih payah konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat Angkaran Data. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Perbincangan kita pada hari ini lebih ke santai ya. Kita akan bagi-bagi tips buat sahabat Angkaran Data. Gimana sih caranya mendapatkan uang yang banyak namun simple? Nah, tentu di masa pandemi ini tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan. Tidak sedikit orang pendapatannya menurun. Dan tidak sedikit orang yang tak tahu mau ke arah mana selanjutnya. Untuk mengatasi hal-hal ini, tentu selain kalian berdoa, coba deh lakukan 5 tips ala Angka dan Data Channel untuk membuat hari-hari kalian di masa pandemi jadi lebih produktif dengan menghasilkan uang yang banyak, namun ads dengan cara yang simpel, gak ribet kok. Langsung saja. 5. Menabung emas. Sebenarnya ada banyak cara untuk mendapatkan uang. Baik kalian mau investasi saham, investasi tabungan emas, dan lain sebagainya. Namun kami memilih menabung emas karena simple dalam melakukan hal ini. Ada banyak jasa yang menyediakan tabungan emas. Namun, kami sarankan agar kalian menabung emas di tempat yang langsung berada dalam pengawasan otoritas jasa keuangan agar aman. Salah satunya di Pegadaian. Mengapa menabung emas itu menguntungkan? Karena nilai mata uang selalu turun, sedangkan harga emas selalu naik setiap tahun, serta sebagai tempat untuk melindungi harta kekayaan kita. Caranya gampang banget kok. Kalian ke Pegadaian, kemudian buka tabungan emas dan top up minimal Rp50.000. Nah, jika sahabat Angkaran Data yang masih bingung seperti apa sih menabung atau jual beli emas, bisa kalian tanya ke pelayan tersebut di Pegadaian. Nanti dia akan jelaskan dengan baik. Nah, untuk menabung emas ini, kalian tidak perlu modal yang banyak. Sekarang cukup kok sekitar Rp9.000 aja per 0,01 gram, kalian sudah bisa menabung emas. Bisa dibayangkan, semakin banyak tabungan emas, maka akan mendapatkan keuntungan. Dan, untuk mengambil tabungan, bisa dalam bentuk emas atau juga dalam bentuk uang. Minimal 1 gram emas atau setara kurang lebih sekitar Rp1.000.000. Selain itu, kalian juga bisa menjual emas kalian saat harga jual emas naik untuk mendapat keuntungan yang lebih. Dengan menggunakan aplikasi Pegadaian Digital, kalian bisa membeli maupun menjual emas dengan mudah. Namun, perlu diingat, perhatikan harga beli atau jual emas agar menguntungkan ya. Nah, untuk mengetahui lebih dalam seperti apa sih cara membeli atau menjual emas, bisa kalian tanyakan ke Pegadaian langsung. Di sana mereka akan jelasin seperti apa sih penggunaan dari aplikasi Pegadaian Digital itu. Nah, selain itu, kita kasih gambaran ya. Misal kalian menabung di tahun 2020 seharga Rp500.000, maka 5 tahun ke depan bisa saja kalian mendapat Rp550.000, apalagi semakin banyak tabungan kalian ya, karena harga emas semakin naik setiap tahunnya. Untuk menabung, diberikan kebebasan kepada kalian untuk menabung berapa rupiah. 4. Reseller. Menjadi reseller juga merupakan cara simpel untuk mendapatkan uang. Misal, ada banyak orang yang bingung dalam membeli barang secara aplikasi online. Nah, kalian bisa menawarkan nih dengan menjual kembali barang di aplikasi tersebut. Misal harga sepatu di aplikasi Rp100.000. Kemudian, kalian jual ke orang itu seharga Rp130.000. Untungkan Rp30.000. Bisa dibayangkan jika semakin banyak pembeli, maka sebulan kalian bisa mendapat untung sampai jutaan rupiah. Lumayan kan buat nambah-nambah penghasilan? Oh ya, pesan Mimin untuk para reseller, cukup berikan nomor rekening kalian ya, jangan berikan nomor kartu ATM dan KTP bahkan kode OTP di SMS, karena bisa saja saldo kalian akan diambil oleh pembeli saat transaksi. Dan untuk pembeli, lebih hati-hati juga ya dalam membeli di luar aplikasi e-commerce terpercaya. Seperti di Instagram dan Facebook,
karena di sana ada banyak sekali modus penipuan sehingga kalian perlu melihat dulu apakah penjual ini jujur atau tidak. Jadi tantangan juga nih buat para reseller yang hanya via chat. Nah, kalian harus jujur ya dan meyakinkan dengan testimoni kepada para pembeli agar membeli barang kalian. 3. Membuka online shop. Buat kalian yang ada usaha apalagi di tengah pandemi, cocok banget nih untuk membuka jualan online. Apapun jenis bisnis kalian, baik tas, sepatu, make up, dan lain-lain, coba deh kalian mendaftarkan bisnis ke e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Sehingga daerah pemasaran kalian lebih luas menjangkau banyak orang. Buat kalian yang suka masak, bisa nih coba dengan jualan online juga ya. Misalnya kalian kerjasama dengan Gojek, misal GoFood, dan lain sebagainya untuk menjangkau daerah-daerah yang terdekat dari rumah mereka yang menjual makanan sesuai dengan selera mereka. 2. Jasa ngerjain tugas dan les. Saat ini semua serba online, tak hanya membeli tapi juga belajar mengajar. Nah, buat sahabat angka dan data yang ingin penghasilan tambahan, bisa coba nih tawarin jasa ngerjain tugas. Misal, satu tugas tanpa menghitung jumlah nomor tugas dihargai sekitar Rp10.000 sampai Rp15.000. Lumayan kan, apalagi dalam sebulan bisa mendapat ya kira-kira setengah juta rupiah. Apalagi jika kalian membuka les bagi anak-anak SD, SMP, SMA di lingkungan kalian, tentu bisa mendapat untung yang lebih banyak. Tidak membatasi harus seorang guru, dosen, atau mahasiswa. Buat kalian yang juga masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, juga bisa nih misalnya kalian menawarin ke teman-teman sekelas kalian mau ngerjain tugas mereka namun diberi tarif. Lumayan kan? 1. Menjadi YouTuber. Menjadi YouTuber gampang-gampang susah. Gampangnya jika hanya sekedar wacana. Susahnya baru dirasakan saat kalian langsung action. Ads, namun ketika langsung action dengan membuat channel dan konten, maka disitulah kalian telah menanam umpan untuk mendapatkan uang yang banyak. Bahkan Menteri Ketenagakerjaan pernah mengatakan bahwa YouTuber adalah pekerjaan yang baru di era industri 4.0 yang gajinya di atas rata-rata mengalahkan gaji karyawan kantoran dan lain-lain. Nah, kalian yang ingin terjun ke dunia YouTube, silakan. Namun dengan 5 cara ala halo halo hai. Yang pertama, bagusin thumbnail video kalian. Itu bisa kalian belajar di YouTube, ada berbagai macam tutorialnya. Yang kedua, bikin judul yang abstrak namun bikin penasaran. Yang ketiga, bikin konten yang unik dan jarang dibahas, serta kalian punya value di channel kalian. 4. Pasang tag sebagai kata kunci untuk memudahkan para penonton mencari video dan kemudian video kalianlah yang akan muncul. Dan yang terakhir, DKO, doa, komitmen, dan optimis. Maka kalian akan memetik hasilnya walau tidak langsung sekarang. Lakukan semua dengan hati, maka cepat atau lambat, kalian akan mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, sehingga sudah bisa termonetisasi dan bisa dipasang iklan, dan hasilkanlah uang yang melimpah. Buat sahabat angka dan data yang masih bergumul untuk mencapai syarat monetisasi ini, semangat ya, pasti bisa kok. Namun, jika kalian sudah terus mencoba namun masih gagal, Mimin saranin kalian buka channel yang lain namun dengan tema yang lain. Di situ, kalian bisa melihat channel mana yang booming. Nah, itu bisa menjadi evaluasi buat kalian ya. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 5 tips hasilkan uang dengan cara yang simpel dan cepat. Semoga sukses ya, jangan banyak wacana, perbanyaklah action dan aksi, dan kesuksesan akan datang bagi mereka yang tidak pernah menyerah dan terus belajar. Tidak perlu mendengar perkataan orang lain, karena masa depan kalian berada di tangan Tuhan, dan yakinlah pada diri sendiri. Sekian dan terima kasih.